Jadi, cara menggabung beberapa video dalam satu layar dengan menggunakan HP, langkah yang pertama adalah download aplikasi VN dari Play Store atau App Store. Yang kedua adalah siapkan video yang akan digabung. Yang pertama adalah video background. Background bisa apa saja sesuai dengan yang diinginkan. Terus video kedua dan video ketiga yang akan kita gabungkan. Selanjutnya kita buka aplikasi VN yang sudah kita download dari Play Store. Tampilannya seperti ini. Langkah pertama yang dilakukan adalah kita klik saja New Project. Setelah klik New Project, kita tinggal pilih saja video mana yang akan kita gabung. Yang pertama kita pilih video backgroundnya terlebih dahulu yang sudah kita tentukan. Misal di sini kita pilih warna hijau untuk background. Sebenarnya warnanya tidak masalah ya, backgroundnya apa saja. Langsung saja pilih, oke, klik apply. Terus di sini kita tambahkan video yang akan kita gabung. Video untuk yang pertama, pilih video. Tunggu prosesnya sebentar. Oke, setelah masuk, kita akan tambah lagi videonya yang mau kita gabungkan. Ini bisa kita atur ya, seberapa lebar video yang mau kita buat. Misal seperti ini tidak masalah ya. Oke, kita tambah video yang satunya lagi. Misal kita pilih video ini. Nah, seperti ini prosesnya. Jika sudah selesai, kita klik saja ini play dan kita klik export port untuk menyimpan ke album. Tanda centang, oke. Dan kalau sudah seperti ini, kita tunggu saja sampai exportingnya selesai 100%. Yap, berarti sudah tersimpan di album dan penggabungan video sudah selesai. Dan inilah hasil video yang sudah kita buat tadi seperti ini, teman-teman.